Annyeonghaseyo. Ketemu lagi dengan Johan Imnida. Kali ini kita akan mukbang di Oppo Oppa Do Birak Korea. Jadi makanan khas Korea yang kayak sup-supan dan sebagainya, nanti kita coba di sana ya. Seperti apa yang biasanya kita mukbang all you can eat, sekarang itu adalah menunya persatuan. So kita ke dalam mengambil aja. Halo sahabat Mubangers, kita berada di Oppa Do Birak Plaza Blok M. So kali ini benar-benar kita akan nyobain kuliner khas Korea, baik itu dari mie-nya, dari sup-supannya, dan dari minumannya. Coba kita akan review dan cobain di Oppa Do Birak ini. Untuk tempatnya sendiri, menurut aku itu tempatnya tuh cozy banget, nyaman dan enak, apalagi instagramable banget. Kita nyobain yang sup ini, sup pakai kimchi. Jadi kita ngambil gelasan di sini. Oh, ini minumannya ada dua, ini yang sweet, yang ini yang jagung. Ini bisa direfill. Kita makan apa aja tadi? Ini makannya ada beef jamong 45.000, beef kimchi jjigae sama sweet tea. Dua. Oke. Ternyata es teh manisnya itu 17.000 loh. Satu ini. Berapa? 17.000. Seriusan? 17.000 segelas gini. Oke, kita cobain. Sudah matang bunyi. Jadi ada keunikan juga di sini, sambil menunggu pesanan kita siap, kita tuh diberi alat yang nantinya jika ini sudah dia siap, alat itu ada akan berbunyi. Iya. Ya, kan sama bibit ini ya. Makanya di sebelah. Oke, ini ada dua. Ini alat makannya. Ini alat makan. Wah, kayaknya banyak banget ini. Ayo kita nyobain. Setiap hari makanannya Korea terus. Makan aja, aja. Ayo makan. Allah. Sedih banget, telur geser. Selamat makan. Oke, gengs. Sahabat Mukbangers, kita makan lagi. Kita makan ala Korea. Ini tadi apa sih? Kimchi ya? Sup kimchi ya? Tuh. Sup kimchi. Ada dagingnya. Ada kimchinya. Nah, kita ada nasi. Ada kimchi juga. Sama telur sepotong. Kalau ini apa? Sebab apa? Apa tadi? Kemencan. Apa? Oh, bit jambong sama bit kimchi juga ya. Satu kita makan. Kita cobain. Oh, sekedar goreng. Ini aromanya aroma kimchi. Panas. Super panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dagingnya mantap banget ini. Sup kimchi dengan daging. Enak. Enak banget. Asam. Manis. Ini ada. Soalnya. Dan ini kimchinya juga yang bertahan. Udah lama gak makan kimchi. Emang kimchi the best pokoknya.
forever. Enak deh, coba. Coba punya. Ini seperti uji. Ini ada pakai tahu putih juga. Coba ya. Kimchi gedean ya? Kalau pertama kali. Panas banget. Ayo, minyak keren banget, sumpah. Lihat ya guys. Mantap banget. Mantap. Itu ngebul banget. Panas ya? Panas. Tapi kalau di Korea mungkin karena suasana dingin kali ya. Jadi kalau makan yang panas-panas tuh mereka kayak biasa aja gitu. Widih, mantap. Kita juga punya sup kimchi dengan daging. Ah, ini mie enak banget sumpah. Kamu nyobain gak? Iya, serius. Kita mau nyobain mie-nya. Kata Ayu, katanya enak. Enak banget. Coba kita coba di... Bantar apa ya? Iya. Emang sih enak. Enggak terlalu pedas ya? Lebih dikit. Bentar. Tapi ini enak. Enak kan? Hmm. Ah. Masih ke bantai. Panas banget nih. Mantap emang, Dek. Bak Masta enak, cuman lidah jadi merah karena kita nggak kuat makan panas. Ini teh jagung. Tahu nggak teh jagung itu teh tawar. Kalau yang ini baru yang manis, bisa minum sepuasnya. Oke, ini kita berada di Plaza Blok M. Tadi kita sudah mukbang dan nyobain di Oppa Dosirak ya, Dosirak. Dan di sini juga ternyata halal ya, no pork, no lard. Jadi semoga aja
vlog kali ini bisa jadi bahan referensi kalian jika mau makan Korea seperti ini. Dulu juga sudah ada harganya, di belakang juga ada menunya, silakan cobain di sini. Jadi yang kalian sering nonton di Korea-Korea, di film drakor itu, ya makannya seperti ini. Nah, panas. Jadi mungkin suasana di sana itu dingin. Mereka itu kalau kayak kalau dilihat di drama itu kalau makan panas itu kayaknya anti panas. Tapi kita mah panas banget. So stay terus di channel YouTube Juan Alharun. Terima kasih telah dan terus mendukung channel Juan Alharun. Jangan lupa subscribe, like dan share. See you di next video.